Pemirsa, Pondok Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Salahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Solah meninggal dunia. Gus Solah wafat sekitar pukul 20.55 menit di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Salahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Solah tutup usia. Gus Solah meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Minggu malam. Sekitar pukul 20.55 tadi, Bapak berpulang, Bapak wafat. Kami semua ada di sana, Ibu ada di sana, adik-adik saya ada di sana semua. Insya Allah kami ikhlas dengan kepergian ini, karena kami yakin Gus Solah adalah orang yang sangat-sangat baik. Jadi meninggalnya juga mudah, dimudahkan, kira-kira gitu. Gus Solah wafat pada usia 77 tahun. Sebelumnya, pengasuh pondok pesantren ini sempat keluar masuk rumah sakit sejak 2 minggu lalu. Ia mengeluhkan sakit pada bagian dada dan pada hari Jumat 31 Januari dilakukan operasi ablasi pada jantungnya. Jenazah Gus Solah langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Rencananya keluarga akan memakamkan jenazah di Jombang, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.